sekedar tebedait niki mut lepas saling lepas salah saling doa adit sak selamat adit sak pulih rahmat adit sak pulih barokah niki pun juga sudah bentuk silaturahim. Lepas salam, jawab salam, bahkan li akhirat, li surga, li makniki, wa tahiyyatum piha assalam. Jadi sih saling hormat, menghormati li makniki, li surga adalah saling lepas, lepas salam. Maka latihan oleh dunia makin, bagi dengan calon-calon penghuni surga, li makniki surga, entar saling hormat, entar saling hargai, niki sama penghuni surga adalah dengan saling melepas salam. Bahkan ucapan sak pertama kali niki sugul lembedait niki adin sak salam bejulu yang pun ngeraus sak laina adin sak salam bejulu niki yang pun sak baca laina lagu kembian lai sembahyang niki akhir tau ang salah. Gih et ngiring tiang pelugu sabi tetap bersyukur senantiasa mengatakan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Tidak pernah sedetik pun tiang pelugu sami terlepas dari nikmat Allah. Dinarak dengan terlepas oleh nikmat Allah sehingga sewajar niki ndek te betlah-telah ucap alhamdulillah sehingga dinuah betlah-telah nikmat Allah di pak tiang pelungguh. Lagu sekedar ucapan alhamdulillah niki doang iya berat nikmat di amalan salainan sekedar tekena alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah sulit sehingga nikmat Allah niki dan wahbatallah seharusnya alhamdulillah masih wahbatallah angka nyandang niki Allah bemanik wa qalilum min ibadiyas syakur sekedik setui jati tahu bersyukur. Lagu lamut wah kadukawih nikmat Allah sesuai dengan peruntukannya dengan tujuan penciptaannya niki pun salah satu cara tiang pelunggung bersyukur. Mut kadukawih kesehatan untuk taat ajak Allah niki syukur tersehat. Mut kadukawih pasar minam pelungguh meniki isit baca Quran mutolah kitab isit lumbar hadir majelis pengajian niki pun adalah bentuk syukur. Yat kadukawih sepeda motor tiang pelungguh mobil atau napi pun jua nikmat Allah untuk kebaikan ketaatan niki pun adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah penungguh sami hadir dalam majlis pengajian dalam riyadul jannah dalam kebun surga untuk tiang pelunggung sami-sami napa niki begibung dalam santapan rohani lamun medara niki sapisikan santapan jasmani niki begibung temasih. Nah, lamun pengajian teistilahan niki sebagai santapan rohani. Maka jati tetun basen beliau baru niki marantan tiang pelugu sami jasmani niki butuh santapan adesa sehat seger. Maka rohani tiang pelugu pun butuh santapan adesa sehat seger. Jarang-jarang bekelor niki awak lemes penyakit luwe bautamu juk awak lamut jarang-jarang niki
santapan jasmani. Demikian pula niki lamun jarang-jarang malah abot hadir santapan rohani, niki roh yang pelungguh sakit gersang jauh oleh rizda Allah subhanahu wa ta'ala, darak semangat dan pikiran akhirat enggan hati anget niki pire napiat mau dunia doa. Bahkan laun penunasan tiang pelungguh pun sekedar terbatas masalah dunia doa. Samut tunas tiang pelungguh meniki ada sak luwek kepeng, adit sak panjang umur, adit sak dinara utang barih, dik napun dik kena, dik napun dik solah. Bagus niki lagu adit sak meningkatkan cita-cita tiang pelunggum, keinginan tiang pelunggum ke sak lebih tinggangan malik. Nunas adit sak tijanin ati niki sak solah, ati sak salim, ati sak bersih oleh penyakit. Ia metunas niki. Aden bersih hati oleh rasa hasad, bersih hati oleh rasa takabur, bersih hati oleh rasa riya, bersih hati oleh rasa sum'ah, muthiasi aden yang pelugu sami si akhlakul karimah. Niki saya tunas. Perumbuk nulis sak penunasan-penunasan duniawi niki. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang perlu gue sami makin selain tu pengajian, selain temu zakaroh, juga silaturrahim. Silaturrahim niki pengadik Rasulullah ia penyebab yang pelunggum pertama teluasan rezeki, kedua tepanjangan umur. Sekedar terbedait niki mut lepas saling lepas salam, saling doa adit sak selamat, adit sak pulih rahmat, adit sak pulih barokah, niki pun juga sudah bentuk silaturrahim. Lepas salam, jawab salam, bahkan li akhirat, li surga, li makniki wa tahiyyatum piha assalam. Jari sit saling hormat menghormati lemak niki li surga adalah saling lepas lepas salam. Maka latihan oleh dunia makin latihan bagi dengan calon-calon penghuni surga lemak li surga entar saling hormat, entar saling hargai niki sama penghuni surga adalah dengan saling melepas salam. Ya pun yang perlu kusabi niki kesudatan lepas salam lamut bedahit. Lagu arak timbul pertanyaan niki teman nekat lepas salam niki lamut bedait pertama kali bedait, bahkan ucapan sak pertama kali niki sugul lamut bedait niki aden sak salam bejulu yang pun ngeraus sak laina, aden sak salam bejulu niki yang pun sak baca laina. Lagu kembian lai sembahyang niki akhir tahun salah. Rukun terakhir sembahyang niki napi salah. Mending li awal lai akhir tahun. Padahal baru niki tau temanikan besalam niki lamut bedahit. Bahkan aden seawalan ucapan sak pertama kali sugul oleh ucapan biwih tiang pelungguh adalah ucapan salam qoblal kalam. Et lepas salam juluk yang put ngeraos. Lagu lamun dalam sembahyang niki rukun terakhir salam niki. Kembik niki sengaan nyangkit sak sembahyang niki. Hakikat sembahyang niki tiang pulungkum kenyakit bilin dunia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang niki ye isi'n mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan sak beriman.
Lamun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mi'raj langsung niki ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala yang pelungguh niki dinara beduin terburak. Si tia Isra si tia dinara antara tahun niki jok langit pertama kedua ketelu kepitu Sidratul Muntaha lagu yang pelungguh sami deicanin jalan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah sembahyang as-shalah. Angkat kena takbiratul ihram kena Allahu Akbar. Imut ni kujak muri Allahu Akbar. Dunia ni kimut keteh li muri. Kah malik pikiran dunia sehingga makin hanya Allah yang maha besar. Yang lain kecil. Allah sak paling belik, sak lain niki kudik, makan dinara ya berhak tertinget, dinara ya berhak niki untuk kita fokus di waktu niki kecuali yang maha besar niki. Dinara ya pikiran sak lain dan dunia anu kocek doang niki. Bangket anu kudik, maku anu kudik niki. Dinara sak belik hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudbilin dunia niki seharus. Niki teori. Lagu ternyata praktik niki sulit. Ia ten bejule niki. Napi sakmut susahan, napi sakmut pikiran, napi sakmut boyak, napi sakmut napi niki. Ia tu sengkita ngakan sembahyang niki. Ngakan dek sembahyang sedikit wah pikiran lalun. Maka makan Allahu Akbar nyata. Andin sak wibian anu adil juri nu bagi menang Indonesia uni. Tadi rasa mundik bayak apat obsetaran dong mau nangkeun. Iyo pikirannya ke sembahya. Padahal wajah tu wajhiya lillazi basir tiang pelunggu. Ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya saya sedang menghadapkan muka menghadap Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mudbilin dunia niki sembahyang salat selesit menghadap Allah selesit sembahyang malik tulak kojok dunia yamput lepas salam. Sengat baru niki marak dengan sak baru lumbar niki kejok jauh datang-datang nojok balik assalamualaikum tiang pelungkung niki kenyakit bilin dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala selesit sembahyang langsung tulak kejok dunia yamput lepas salam. Yang pun sunat hukum kenyakit salam kembit ngengat andan kiri andan kanan salam niki sehingan sunat nyangkit ngengat andan kanan niki mut lepas salam ojok dengan searak lik kanan tiang pelunggung jin manusia saat beragam Islam lik kanan niki sampai tutup mut assalamualaikum mudah-mudahan pelunggung salik kanan tiang niki pulih keselamatan warahmatullah dan dapat rahmat dari Allah. Nengat dan kiri malik assalamualaikum mudah-mudahan pelinggim salik kiri tiang niki sampai tutup mbehengkah niki pulih keselamatan dan rahmat dari Allah. Sunat niki niatan lagu arak kak niki sampun niki nyangkan sak bersalam niki mun niatan lepas salam juga dengan sak kanan kiri biasa assalamualaikum assalamualaikum wassunin dan wah niatan niatan assalamualaikum mudah-mudahan selamat semetod almangat niki iya arti nenda soal niki ndik ketahuan arti nangput ndik bau niatan kan kum niki kalian kenan assalamualaikum saya mengkena kalian lek niki dengan salik kanan tiang pelungkum sampai tutup mudah-mudahan pelungkum assalamualaikum mudah-mudahan pelungkum sami warahmatullah lagu itu beda niki salam dalam sembahyang ke luas sembahyang lamun salam dalam sembahyang cukup sampai warahmatullah dendek wabarakatuh sak wajibkan assalamualaikum sunat rombon warahmatullah makruh terombok wabarakatuh ayo kesolah makna nampi kesolah arti enggih lagu sengan sembahyang niki arak aturan-aturan main saat dit kanggo rombok dit kanggo kurangi
kecuali lek sembahyang jenazah. Lamun sembahyang jenazah berbeda pendapat dalam mazhab Syafi'i antara Imam Ibnu Hajar Al-Haitami kanca Ibnu Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan sunnah rumbun wa barakatuh lek dalam sembahyang jenazah. Yang Ramli mengatakan tidak cukup pada marak sembahyang sa lain. Jadi ndit bengak niki lamun narak nikal mukarram jari imam marakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih arak muntagal. Arak sabiasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi dalam sembahyang masjid. Lagu sembahyang biasa saniki enggak. Assalamualaikum warahmatullahi ngantan wabarakatuh. Mudah sak selamat dan pulih rahmat Allah. Bahkan lamut berjamaah imam nikikan dia niat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum kenyangkan salam sak pertama niki niat lepas salam majuk dengan salik kanan kance nyangkan jawab salam imam. Lamun makmum lik kanan imam taun sak berniat laut niki jawab imam kenyangkan salam jok kiri. Salam jok kanan niat lepas salam jok dengan lek kanan siap salam jok kiri niat lepas salam jok dengan lek kiri kance jawab salam imam. Lamun makmum searak lek sebelah kiri imam salam jok kanan ye taun berniat jawab salam imam kance lepas salam jok jemaah sali arak lek kiri sampai seterusnya. Niki sunnah. Sak kedua entok beda salam lek dalam sembahyang kata salam luah sembahyang. Lamun salam lek luah sembahyang sak memberi salam sunnah sak berjawab wajib. Lamun salam dalam sembahyang sak beri salam wajib sak jawab salam sunnah. Wajib melepas salam dengan sembahyang dalam arti lamun dek bersalam nikin din sah sembahyang dengan rukun sembahyang. Mu dengan sak kebetulan arak li deketen ndin sembahyang dengan niki kan baru lepasan salam selak mudam selamat pelungkum. Sak dengan sak niki ndek sembahyang niki milun terlepasan salam teduan sik dengan sembahyang maka nie harus menjawab jawab salam dengan sak kenyakan sembahyang niki. Lagu napi hukum harus menjawab salam lagu ndek wajib sunnat. Kembali pun sunat, kembali dia wajib. Sehingga sa salam dengan sa sembahyang niki sudah didahului oleh perkataan-perkataan yang lain. Yang pun dia wajib. Sehingga yang pun wajib salam niki terjawab. Lamun langsung begitu kita bertemu ucapan sa pertama adalah assalamualaikum. Lamun narak ucapan sebelum salam niki walaupun bismillahirrahmanirrahim burung wajib terjawab salam niki. Lagu tetap sunnah. Tetap sunnah. Maka tetap harus terjawab niki salam. Mau dia langsung ucapkan salam wajib terjawab maupun niki arak kata sebelum salam niki tetap sunat terjawab. Kemben sengan salam niki mendoakan kebaikan kepada orang lain. Orang lain saat doa niki harus nek balas malik niki doan dengan saat doa niki dengan kebaikan yang sama atau lebih baik. Fa iza huyitum bi tahiyatin fahayu bi ihsana minha au rudduha. Lamun narak dengan hormati tiang pelunggum maka hormati dia dengan yang lebih baik atau lamun dek tahu sak lebih baik niki mana-mana niki pade. Nah sak lebih baik niki sunat sak pada niki wajib. Assalamualaikum wajib waalaikumsalam. Rumbuk malik sunnah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah wajib waalaikumsalam warahmatullah sunnat rumbuk warah wa barakatuh. Adin sa luian tat balas dengan
tebeng te penghormatan talila si dengan balas lila dengan niki Malik hormat dengan niki solahan Malik lebih bagus lamun dek tahu niki semisal tebatur si batur niki tetolong tepeliwat teniki butuh lalu teniki sejuta sehingga tekepeng lema arak si bergenti niki wajib bergenti sejuta pelebihin sunnah. Terima kasih. Arak dengan atongat niki sepiring niki pisang goreng niki atongan lemak niki si lebihan si pisang goreng donat misal niki lagu ndek mampu niki sa, semisal ambon goreng misal niki intat saling berbalas kebaikan.